Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sekali? Macam mana petang ni? Alhamdulillah, sihat belaka. Okay, macam mana dengan suara saya jelas ke tidak? Harap bagi respon ni, mana yang hadir harap bagi respon suara saya jelas ke tidak. Kalau jelas kata jelas, kalau tak jelas kata tak jelas . Kalau nampak mulut saya gerak tapi suara tak bunyi, itu maknanya tak jelas lah tu . Supaya saya dapat tahu bila saya cakap saya tak cakap seorang. Bagi respon, harap bagi respon suara dengar ke tidak. Jelas Ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah. Nur Atika, Izzuddin Muhammad, Allah, Ustaz Afizi ada juga. Ustaz Afizi, ahlan wa sahlan marhabikum. Ustaz Ma, ahlan wa sahlan marhabikum. Azamuddin, ahlan bikum. Ustaz Raja pun ada, ahlan bikum, ahlan bikum. Barakallahu fikum. Wati Taib, Nur Taib Atun Najah, Muhammad Nazri, Ustaz Nazri, ahlan bikum, ahlan wa sahlan marhabikum. Nur Taib Atun Najah, ahlan bikum. Ustaz Harith Madi, ahlan bikum, ahlan, ahlan. Ramai nampak, ramai para asatizah ni. Ahlan bikum, ahlan bikum. Ini sebenarnya hanyalah sekadar perkongsian . Sekadar perkongsian, tak lebih daripada itu. Okay, jadi kita mulalah. Kita mula perkongsian kita dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada pengarang kitab kita ni, Imam As-Sanusi, dan juga kepada syarah dia, Syekh Muhammad Al-Hashimi, dan seluruh para guru, seluruh orang yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, kepada arwah kedua ibu bapa kita yang telah meninggal, kepada roh-roh guru kita, dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya wal mursalin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysiral 'asir 'alayki yassir, amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang mulia ini kita dapat memulakan perkongsian maklumat tentang kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah syarah kepada matan As-Sanusiyah. Mudah-mudahan perkongsian maklumat kita ni ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman yang jelas kepada kita sehingga kita benar-benar dapat berada di atas jalanan yang lurus, jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebelum pada tu, nampak ramai juga ni para asatizah hari ni. Kalau ada sebarang kekurangan apa-apa, harap maklum lah, harap maklum kepada saya. Mungkin ada kesilapan ke apa-apa, dan anggaplah, anggaplah ini bukan saya mengajar apa, cuma saya berkongsi maklumat sahaja. Sekadar untuk nak menghidupkan suasana, tak lebih daripada itu. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada majlis kita ini dan dia memberi rahmat dia, pandang kita dengan pandangan rahmat dia, yang dengan satu pandangan dapat memperelokkan keadaan hati kita. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan pandangan yang dapat orang kata menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, sehingga kita dapat melihat yang baik itu baik dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya, dan yang buruk itu buruk sehingga kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan mulalah, apa dia, bacaan kitab ni. Jadi anggap ni sebagai satu perkongsian, sahaja, tak lebih daripada tu. Kita akan guna kitab At-Ta'liqat As-Saniyah 'alal Aqaid Ad-Durriyah syarah matan As-Sanusiyah. At-Ta'liqat As-Saniyah, maksud dia komentar-komentar yang bernilai 'alal Aqaid Ad-Durriyah terhadap Aqaid Ad-Durriyah. Aqaid lafaz jamak kepada akidah. Akidah jamak dia aqaid, dengan makna simpulan-simpulan akidah. Ad-Durriyah yang seumpama mutiara, maknanya yang bersinar-sinar, yang berseri-seri, yang cantik sangat-sangat. Simpulan akidah itu. Syarah kepada matan As-Sanusiyah, syarah kepada satu matan dalam ilmu akidah yang dinisbahkan kepada Imam As-Sanusi. Matan ini dinamakan dengan matan Ummul Barahin. Ta'liqat As-Saniyah itu ditulis oleh Ustaz Mahdi Muhammad Hafizahullah wa Ra'ah, salah seorang daripada pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Sekarang sedang menyiapkan PhD dia, mungkin dalam tempoh yang terdekat ni insya-Allah lah akan berjaya. Kita sama-sama doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan beliau dan diberi kekuatan untuk terus menyumbang dalam penyebaran ataupun dalam pengukuhan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Aqaid Durriyah, maksud dia akidah yang berseri-seri, akidah yang bercahaya, akidah yang seumpama mutiara. Durriyah nisbah kepada durrah. Durrah maknanya mutiara. Akidah-akidah yang berseri-seri, yang seumpama mutiara. Sebab apa? Sebab akidah-akidah itu adalah akidah yang dipegang oleh firqah An-Najiyah. Dipegang oleh satu kumpulan yang dijanjikan kejayaan, dijanjikan keselamatan dunia dan juga di akhirat oleh baginda Rasulullah SAW. Mana kumpulan yang diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan kepada kumpulan majoriti pula dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenali dengan panggilan Al-Asyairah dan juga Al-Maturidiyah. Asyairah, mereka-mereka yang mengikuti fahaman Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Al-Maturidiyah, mereka-mereka yang mengikuti fahaman Abu Mansur Al-Maturidi.
Ini dua orang tokoh ahli sunnah wal jamaah, yang mana pemikiran kedua-duanya ini menjadi pengukur sekarang ini tentang benar ataupun tak benarnya sesuatu akidah yang dibawa. Ini disusun oleh Al-Ustaz Al-Kamil Muhammad Al-Hashimi Al-Faiduriyah. Ditulis oleh Al-Ustaz Al-Kamil Muhammad Al-Hashimi rahimahullah. Ini salah seorang daripada ulama Mesir, ulama di Universiti Al-Azhar, yang mana dia punya biodata dia tidak dapat diketahui dengan jelas. Kita lah mungkin anak murid dia tahu, tapi kita tak tahu. Jadi ada setengah menganggap bahawa Ustaz Al-Kamil Muhammad Al-Hashimi ni, iaitulah Ustaz Al-Kamil Muhammad Al-Hashimi yang menjadi guru kepada Syekh Abdul Qadir Isa, salah seorang daripada syekh dalam tariqah Asy-Syadziliyah Ad-Darqawiyah, yang mana salah seorang daripada tokoh ulama Syekh Yusuf Rik Al-Bakur, salah seorang daripada anak murid kepada dia, kepada Syekh Abdul Qadir Isa. Dan Syekh Muhammad Al-Hashimi itu adalah guru kepada Syekh Abdul Qadir Isa. Tapi bukan dia. Ada orang kata dia, tapi sebenarnya yang mengarang kitab ini bukan dia. Yang mengarang kitab ini siapa? Allahu a'lam. Yang jelasnya dia adalah salah seorang daripada ulama di Mesir. Sebab Syekh Muhammad Al-Hashimi itu, dia seorang syekh yang besar, dan manaqib dia dicatatkan. Manaqib dia dicatat dan ditulis. Dan tidak disebut bahawa dia ini pernah menjadi guru ataupun salah seorang daripada ulama di Universiti Al-Azhar. Dan kitab Aqaidud Durriyah tidak ada dalam senarai kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi At-Tilimsani itu. Bukan, eh? Ini syekh lain. Syekh yang mastur orang panggil. Berapa ramai syekh yang mastur ini, berapa ramai syekh yang masyhur diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa daripada syekh yang mastur. Kerana itulah kita tak boleh buat lebih kurang kepada orang yang soleh, sekalipun nama dia tak timbul. Boleh jadi keberadaan dia itu memberi sebab masyhurnya mana-mana syekh yang masyhur, masyhurnya mana-mana individu yang masyhur. Dan boleh jadi kita masih lagi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kehidupan yang aman damai kerana doa-doa daripada mungkin orang panggil golongan yang masturul hal. Orang kata kedudukan dia tidak dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia, dan kedudukan dia dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para malaikat. Jadi Syekh Muhammad Al-Hashimi ni kita tak kenal, dia tak tahu dia. Tak tahu dia. Tapi bila ditulis Al-Ustazul Kamil, kalau dalam konteks ilmu tasawuf ataupun dalam konteks tarikat, bila sebut Ustazul Kamil, ini biasanya merujuk kepada seorang yang sempurna. Sempurna dia punya jiwa dia. Dengan makna seorang yang telah melalui satu proses yang menjadikan dia insan, seorang manusia yang sempurna. Jadi kemungkinanlah juga Syekh Muhammad Al-Hashimi ini salah seorang daripada sufi, salah seorang yang kita kata yang mungkin termasuk di kalangan al-mursyid dan seumpamanya. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kemudian syarah kepada Matan As-Sanusiyah. Matan As-Sanusiyah ini dikenali dengan nama Ummul Barahin, ataupun dikenali dengan nama Aqidatus Sughra. Imam Sanusi dia ada menulis yang dikarang oleh Imam As-Sanusi, oleh Abu Yusuf Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, salah seorang daripada tokoh besar di kalangan para ulama di Maghribi, di sebelah Maghrib, pada kurun yang ke-9 Hijrah. Dia beranak pada tahun 830-an begitu. Ada yang kata 830, ada yang kata 838, ada yang kata 890. Jadi banyak riwayat di situ. Yang jelasnya 830-an lah. Dan dia meninggal pada tahun 895. Maknanya dia ni salah seorang daripada tokoh ulama besar pada kurun ke-9 Hijrah. Kurun ke-9 Hijrah. Maknanya satu seorang ulama besar lah, Imam As-Sanusi ni. Dia banyak kitab akidah dia.
Dan akidah dia antaranya akidah kubra. Dia syarah akidah kubra dia tu. Ada akidah wusta, dia syarah akidah wusta dia. Ada akidah sughra, dia syarah akidah sughra. Dan ada akidah sughra-sughra. Ada akidah sughra-sughra-sughra. Nah, ini salah seorang daripada pakar dalam ilmu akidah. Dalam waktu yang sama dia juga sebagai seorang sufi yang pakar dalam pengalaman-pengalaman kerohanian. Ha, inilah orang kata ulama-ulama yang dalam istilah kita orang Terengganu orang panggil Pak Tapan. Mana dalam tasawuf dia ada makam yang tersendiri, dalam ilmu fiqh dia ada kedudukan dia, dalam ilmu akidah dia ada kedudukan. Sampai ke peringkat Imam Sanusi ni, bila dia membicarakan sesuatu ilmu, orang akan nampak seakan-akan dia dah reti ilmu lain. Seakan-akan itulah ilmu yang paling hebat yang dimiliki oleh dia. Mana bila orang dengar dia cakap tentang ilmu fiqh sebagai contohnya, orang nampak dia macam ke faqih. Seakan-akan dia ni orang yang terkenal dengan identiti fiqhnya. Bila dengar dia cakap tentang akidah pula, seakan-akan dia lah pakar dalam ilmu akidah. Mana-mana ilmu yang dia cakap, kita akan menyangka bahawa dia lah pakar dalam bidang tu, seakan-akan dia dah pakar dalam bidang lain. Dia seorang tokoh ulama yang menguasai banyak bidang-bidang ilmu. Bukan satu, di antara yang menonjolnya ialah dalam ilmu akidah, dalam ilmu akidah. Dan dia dianggap sebagai mujaddid, salah seorang mujaddid dalam akidah versi ahli sunnah wal jamaah melalui aliran al-asyairah dan juga al-maturidiyah. Kalau kita duk belajar sifat 20, sifat 20 tu sebenarnya datang daripada susunan Imam Sanusi ini. Yang secara khususnya datang daripada perbincangan yang terdapat dalam kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin maknanya ibu kepada sekalian bukti yang dapat memperlihatkan kepada kita tentang benarnya akidah yang kita pegang. Akidah yang kita pegang, bahawa akidah yang kita pegang itu benar dari segi akalnya, dari segi nakalnya, bahawa ianya benar-benar diwarisi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi tiga perkara ni, at-ta'liqat as-sadidah, itu komentar daripada al-fadil Ustaz Mahdi Muhammad hafizahullah wa ra'ah. Kemudian al-aqaid ad-durriyah, itu yang disusun oleh al-ustazul kamil Muhammad al-Hashimi nafa'anallahu biha bi'ulumihi rahimahullah. Kemudian matan as-sanusiyah, ini Ummul Barahin, disusun oleh Imam As-Sanusi Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi At-Tilimsani. As-Sanusi At-Tilimsani. As-Sanusi nisbah kepada Banu Sanus. Banu Sanus ni maknanya satu keluarga barbar yang duduk di utara Afrika sana. As-Sanus At-Tilimsani dengan makna negeri dia tu negeri Tilimsan. Tilimsan. Sekarang ni di dalam negara Algeria lah kalau sekarang Tilimsan ni. Kemudiannya Al-Hasani. Al-Hasani dia ada kaitan dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan As-Sabti radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan cucunda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dia bukan berketurunan Sayyidina Hasan. Cuma dia ada kaitan dengan Sayyidina Hasan di sebelah ibu dia. Dia sebelah, dia bukan ibu dia, dia sebelah tok dia. Tok dia, ayah dia. Kemudian mok kepada ayah dia itu berketurunan Sayyidina Hasan. Maka dilakabkan dia dengan Al-Hasani, nak bagi tahu bahawa dia juga ada kaitan dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi ini ada tiga benda lah sini. Ta'liqat sadidah, kemudian al-aqaid durriyah, kemudian syarah matan, kemudian matan as-sanusiyah. Okey, kalau kita tengok di halaman yang pertama tu, ta'liqat as-sanidah al-aqaid ad-durriyah syarah matan as-sanusiyah, ta'lif maknanya karangan Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi, tahqiq wa ta'liq Mahdi Muhammad, rais tahrir Ustaz Muhammad Ridwan Dolah. Barakallahu fikum, barakallahu fi juhudikum. Jadi kalau kita tengok buku mula-mula tu ada takdim. Takdim tu Ustaz Mahdi dia mungkin dia husnuzon kepada saya dan dia minta supaya saya tulis sedikit pengantar kepada kitab dia ni. Jadi saya tulislah apa yang saya bagi tahu di sini.
tak lain tak bukan tentang kepentingan ilmu akidah itu sendiri dalam konteks nak membentuk seorang Muslim yang sempurna. Kemudian saya cerita sikit tentang sejarah ilmu akidah tu. Kemudian saya cerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam nuskah cetakan ini, nuskah yang namanya At-Ta'liqat As-Saniyah ini. Dan akhir sekalinya saya doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang dilakukan ini sesuatu yang ada nilai di sisi dia, dan orang yang berusaha untuk nak menjayakan orang kata cetakan baru kepada Aqaid Dhurriyah ini, mudah-mudahan ada ganjaran ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia telah menunjuk kita kepada kebaikan, kerana dia telah berusaha untuk nak menyebarluaskan apa yang diwarisi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan usaha yang dilakukan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk berbuat kebaikan. Kemudian Ustaz Mahdi diikuti dengan mukadimah tahqiq dia. Maknanya nuskah ini nuskah yang muhaqqaqah. Nuskah yang ditahqiqkan, ditahqiqkan. Dijelaskan pada awalnya tentang tentang kedudukan kitab Aqaid Ad-Dhurriyah ini. Satu kitab yang penting lah, dan dia diajar di madrasah di Mesir yang berada di bawah Israf Universiti Al-Azhar, di madrasah-madrasah Al-Azhariyah. Dan Ustaz Mahdi dia bagi tahu, apa yang dia buat dalam naskah ni. Maknanya dia tulis mula naskah ni, kemudian dia letak baris secara lengkap, kemudian dia beri sedikit ulasan komentar terhadap perkataan-perkataan yang mungkin tidak dapat difahami. Kemudian dia menjelaskan juga beberapa isu yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan orang keliru tentang perkara yang melibatkan akidah. Jadi itu disebut dalam mukaddimah, disebut dalam mukaddimah daripada muallik, daripada muhaqqiq, daripada muhaqqiq ataupun muallik, Ustaz Mahdi Muhammad hafizahullah wa ra'ah wa kathallahu amsalah. Kemudian diikuti dengan biografi kepada Imam As-Sanusi. Ini ana sebut secara sebentar lalu je lah. Nanti bila masuk matang lagi kita akan baca satu persatu insyaAllah. Diikuti dengan terjemah, terjemah Al-Musannif dengan makna kita kata apa, biografi ataupun penjelasan ringkas tentang Musannif, tentang pengarang, iaitulah pengarang Ummul Barahin. Bukan pengarang Al-Faid Dhurriyah ni, pengarang Ummul Barahin. Sebab pengarang Aqaid Dhurriyah dipanggil syarah, diistilahkan sebagai syarah dengan makna yang mensyarah ataupun yang menghuraikan. Pengarang sebenarnya ialah pengarang kepada matan Ummul Barahi ataupun matan Sanusiyah, itulah dia Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Dia jelas di sini Sanusi itu mari daripada perkataan apa dia. Kemudian dinyatakan bahawa siapa dia Imam Sanusi itu, seorang imam yang alim daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang yang menghabiskan masa dia imma mengajar, imma berzikir, imma baca Quran, imma bermunajat dengan Tuhan, imma makna orang yang tidak mensia-siakan walaupun sedikit daripada umur dia, daripada kecil dia sampailah kepada dia dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang tokoh yang cukup hebat. Mudah-mudahan dengan keberkatan beliau kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada hubungan antara kita dengan dia, dan mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang-orang yang dipandang, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya kita bina hubungan dengan Imam As-Sanusi ini. Mudah-mudahan kita tak apa benda ni, kita tak terkeluar daripada doa Imam As-Sanusi. Amin ya rabbal alamin. Okey, diceritakan tentang di mana dilahirkan Imam As-Sanusi ini, bagaimana zaman remaja dia macam mana, kemudian ilmu dia macam mana, kemudian syekh-syekh dia siapa, kemudian murid-murid dia siapa, kemudian karya-karya dia, karangan dia, dan diakhiri dengan cerita tentang kewafatan di halaman yang ke-14 tu. Kewafatan Imam As-Sanusi, dia meninggal pada hari Ahad ba'dal asri, selepas masuk ni waktu asar. Al-Thamin Ashar 18 min Jumada al-Akhirah, daripada Jamadil Akhir,
tahu 95 ba'da 800 895 Hijrah. Dia meninggal tahun 895 Hijrah. Lebih kurang dalam berapa ratus tahun dah? Kalau 600 tahun, 700 tahun dah. Kalau 895 Hijrah ni orang panggil zaman Melaka lah ni. 1400 begitu maksudnya. Zaman Melaka ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nafa'ana ma nafa'ana Allahu biha bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan asbab Imam As-Sanusi kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk terus menerus berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga kita dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Sanusi ni dia punya hebat, dia dekat dia nak mati, diriwayatkan anak saudara dia dok ada dia sebutlah ilaha illallah, la ilaha illallah, dia talking benda ni. Dia tengok anak saudara tu, dia kata tak ada dah benda lain. Menunjukkan benda tu memang lumak duduk dalam hati dia. Orang kata kalimah la ilaha illallah tu dah orang kata dah apa panggil, dah jadi darah daging dia dah. Dah jadi darah daging ni. Seorang tokoh yang cukup hebat, masya-Allah. Mudah-mudahan kita juga menjadi sebahagian daripada orang yang mendapat syafaat daripada golongan-golongan ini. Kemudian dia cerita tentang Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi disebut sebagai Syekhun Masturun. Syekh yang mastur. Mastur ni ai masturul hal. Tidak dikenali dia. Siapa dia ni? Bila ditengok dalam senarai tokoh-tokoh ulama karya yang disusun oleh Syekh Usama Al-Azhari, ada pun nama dia. Nama Syekh Muhammad Al-Azhari. Dalam keadaan kitab dia ni cukup masyhur. Khususnya di Mesir lah. Di madrasah-madrasah yang berada di bawah Israf Universiti Al-Azhar. Menunjukkan bila kitab dia digunakan di situ, menunjukkan dia ni bukan orang biasa-biasa. Tetapi tidak diketahui. Sehingga ada orang tanya kepada Seorang syekh di Mesir, Syekh Jamal Faruq hafizahullah wa ra'ah. Dia kata tidak dikenali. Hadha Syekh Mastu. Dia kata Syekh Mastu. Dengan mana tak tahu. Ini kadang-kadang kita dah tak semestinya yang masyhur itu hebat. Walaupun kebiasaannya yang masyhur itu hebat lah. Berapa ramai yang masyhur itu diangkat martabat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya golongan yang mastur ini. Dengan doa orang yang mastur ini diangkat kedudukan orang yang masyhur. Kerana itu ukuran kita pada seseorang itu bukan masyhur ataupun tak masyhur. Ukuran kita pada soleh ataupun tak soleh, istiqamah ataupun tak istiqamah dia ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seorang yang istiqamah, boleh jadi dia seorang wali daripada para auliaillah yang kemungkinan kedudukan dia lebih hebat daripada orang-orang yang masyhur sebagai seorang yang hebat dan sebagainya. Kemungkinan orang yang masyhur itu jadi masyhur kerana doa daripada orang yang mastur ini. Jadi kita kena banyak husnuzan, banyak husnuzan. Jadi dia cerita sedikit sebanyak tentang bahawa Syekh ini bukan Syekh Al-Hashimi, Syekh Muhammad Al-Hashimi At-Tilimsani yang merupakan salah seorang daripada guru kepada Syekh Abdul Qadir Isa, pengarang kepada kita Haqa'iq Anit Tasawuf tu. Bukan ini Syekh Al-Hashimi, Syekh Muhammad Al-Hashimi yang lain. Syakhsiyah yang mukhtalifah. Orang panggil syakhsiyah yang berbeza. Bukan Syekh apa bendanya Syekh Muhammad Al-Hashimi Al-Shadili At-Tilimsani Ad-Darqawi itu bukan. Maknanya Syekh Al-Hashimi At-Tilimsani salah seorang daripada silsilah perguruan Al-Fadil Ustaz Raja Mukhlis kita. Al-Fadil Ustaz Raja Mukhlis kita, kalau seorang dalam silsilah perguruan dia adalah Syekh Muhammad Al-Hashimi At-Tilimsani. Ini salah seorang yang cukup hebat ni. Salah seorang yang diceritakan, diceritakan ada seorang, dia seorang tu dia duk cerita kepada anak dia tentang kehebatan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi seorang pejuang. Seorang pejuang menentang penjajahan di Syria. Jadi anak murid dia ada seorang, saya tak ingat dah nama apa, dia duk cerita ke anak dia tentang Tok Guru dia ni hebat. Sehingga anak dia tu rasa kagum kepada Tok Guru ayah dia ni, Syekh Muhammad Al-Hashimi ni.
Dan sampai anak dia minta daripada ayah untuk bawa dia sama-sama dalam majlis Syekh Muhammad Al-Hashimi, kerana nak kenal siapa dia. Syekh Muhammad Al-Hashimi hebat sangat-sangat dari segi warak dia. Kemudiannya ayah dia ajaklah pergi kepada satu majlis. Dia mula-mula dia pergi ke majlis tu, nak masuk dalam masjid tu, ada seorang tua yang sedang atur selipar orang luar tu. Ayah dia jumpa, ayah dia salam dengan orang tadi, ayah dia cium tangan, dia pun salam cium tangan. Kemudian dia masuklah dalam majlis. Dalam majlis dia tengok adalah beberapa orang tokoh yang hebat-hebat duduk atas kursi dia. Bukan kursi, cara orang agak duduk lah. Mana masing-masing hari pergi salam dengan orang tu. Bila balik, ayah dia tanya, jumpa tak dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi tadi? Dia kata, jumpalah. Ayah dia kata, mana seorang? Dia kata, ayah duduk atas kursi tu, atas hamparan tu yang ramai orang bagi jumpa pakaian dia bergian-bergian. Ayah dia kata, bukan itu Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi tu yang susun selipar di luar tadi tu. Masya Allah. Ini seorang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa bahawa diri dia tu somebody, dia tak rasa. Dia rasa bahawa dia tu macam dia tak ada apa-apa. Ini orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hasan Asy-Syadzuli, dia kata, aku tak pernah menganggap bahawa diri aku ni lebih hebat daripada anak-anak murid aku. Bahkan aku menganggap anak murid aku tu lebih hebat daripada aku. Dia tak rasa. Ini orang sampai ke satu tahap, dia tak nampak kelebihan pada diri dia. Dia nampak kelebihan pada orang lain. Dan dia nampak kelebihan itu datangnya daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebahagian daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Tak salah kalau kita berharap sekalipun kita tak jadi gitu. Tak salah kalau kita berharap, sebab Tuhan kita Maha Pemurah, Tuhan kita Maha Penyayang. Dia boleh beri kepada siapa yang mengharapkan kebaikan daripada dia. Husnuzan billah, baik sangka kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak ada sifat lain yang lebih baik daripadanya. Dua sifat yang baik yang tidak ada sifat yang lain yang lebih baik daripadanya. Pertamanya husnuzan billah, husnuzan kepada Allah. Yang keduanya husnuzan bi khalqillah, husnuzan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian diikuti dengan dengan kitab Aqaid Ad-Durriyah. Ini yang cetakan lama ni, cetakan lama. Dulu saya pernah lah bukan mengajar lah, pernah mengajar kepada Ustaz Mahdi dalam nuskah yang lama ni. Khatam alhamdulillah. Jadi mungkin atas dasar husnuzan itu, Ustaz Mahdi minta supaya saya buat pendahuluan kepada kitab dia ni. Dulu masa duduk di Mahat Tahfiz, alhamdulillah. Dan Ustaz Mahdi ni memang terkenal sebagai seorang pelajar yang amat-amat, orang kata, kalau orang Terengganu sebut, dahagi kepada ilmu. Seorang yang tak kira siang mana, pentingnya mempelajari ilmu, mengapa ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyakkan orang yang sumpah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr, kunci kepada kebaikan dan penutup kepada segala kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita pergi kepada muqaddimah asy-syarah. Syarah di sini ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Dia disebut sebagai Ustazul Kamil. Kalau dalam tasawuf bila sebut Ustazul Kamil ni, memang orang yang terlatih lah. Memang orang yang terlatih, yang ada kemampuan untuk melatih. Orang yang dah kenal Allah dan mampu bawa orang untuk sama-sama mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma dullana ala man yadulluna alai wa awsilna ila man yusiluna ilai. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada orang-orang yang boleh menunjuk kami kepadamu, dan hantarkanlah kami kepada orang-orang yang boleh menghantar kami ke hadratmu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dimulakan dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku mulakan kitab aku ini, tak lain tak bukan, untuk aku dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
supaya apa sahaja yang aku buat billah jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa sahaja yang aku buat berada dalam pandangan Allah, ada nilai di sisi Allah, diberkati oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itulah kita disuruh, kita orang Islam disuruh untuk nak memulakan apa-apa yang baik itu dengan menyebut nama Allah. Sebut nama Allah tujuan tak lain tak bukan supaya Allah pandang kepada kita, supaya Allah bagi nilai yang baik kepada kita, Allah ganjari apa yang kita lakukan, Allah berkati apa yang kita buat, sehingga apa yang kita buat itu ada manfaat untuk dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'." Wa fi riwayah fa huwa ajzam wa fi riwayatin fa huwa abtar. Abtar, aqta', ajzam maknanya sama je. Maknanya cacat, maknanya terkerak, maknanya terputus. Cacat, terkerak, terputus daripada apa? Daripada keberkatan. Kan itu para ulama kata, bila kita buat suatu benda itu tanpa dimulakan dengan bismillah, maka berkatnya kurang. Bahkan setengah daripada ulama kata, bukan berkat tu kurang, tak ada berkat dulu. Tak ada berkat tu. Azan Allah min zali. Jadi mana kita nak dapat keberkatan tu? Kita pastikan apa saja kita buat, kita mulakan apa sahaja yang kita buat, yang mana perbuatan kita tu ada nilai di sisi syarak, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu, segala puji-pujian lillah, bagi Allah. Rabbilalamin, Tuhan yang mengurus. Rabbi makna pengurus, pemilik, pentadbir. Alalamin, sekalian alam. Dialah yang memiliki alam, dialah yang menjadikan alam, dialah yang mentadbir alam. Satu detik pun alam ni tak terlepas daripada urus tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada terlepas walaupun dari pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini hakikat, ini satu hakikat. Segala puji-puji itu bagi Allah. Mana segala puji-puji yang itu bagi Allah. Allah mana? Allah yang mengurus tadbir akan sekalian alam. Didatangkan alhamdulillah juga untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat keberkatan. Kerana di sana ada hadis baginda Nabi SAW yang Nabi kata, apa-apa amalan yang tidak didahului dengan amalan yang bernilai lah, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang mempunyai nilai pada pandangan syarak yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia terpotong. Maknanya tidak ada berkat ataupun kurang berkat. Jadi untuk dapatkan keberkatan, kitab ini dimulakan dengan bismillah, diikuti dengan alhamdulillah. Selain daripada beramal dengan hadis baginda Nabi, atas jalan dia nak apa, atas jalan orang panggil nak ambil manfaat, nak mengambil barakah daripada susunan Al-Quran. Al-Quran kitab yang paling berkat. Kitab yang paling berkat dimulakan dengan bismillah, diikuti dengan alhamdulillah. Jadi dia ikut cara yang sama dengan harapan supaya kitab ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada zahirnya memang kitab ni kitab yang berkat. Lepas sekarang masih lagi orang guna. Dan sekarang Ustaz Mahdi keluarkan pula dia dengan terbitan ataupun cetakan yang baru pula, yang kemas dengan baris dan sebagainya. Setiap kali kita baca kitab dia ni, setiap kali itulah manfaatnya diperolehi oleh syarah dia, sebab dia menjadi sebab kepada kebaikan. Adal alal khair kafa'ilihi, yang menunjuk kepada kebaikan seumpama yang melakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan kita pun gitu juga. Kita nak menjadi adal alal khair. Kita nak menjadi asbab kepada kebaikan. Kita kena berusahalah masa kita hidup ini supaya kita menjadi asbab kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar merealisasikan cita-cita kita untuk menjadi asbab kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini satu hakikat. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Kena sedar tu, alhamdulillah, segala puji-pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi janganlah bila orang puji kita, kita rasa song. Sehingga kita rasa macam ke puji tu dekat pada kita, bukan. Puji tu milik Allah, ingat. Puji tu milik Allah. Orang puji kereta kita, kereta kita orang puji, oh comel kereta ni, siapa yang senyum?
kita ke kereta? Kalau kereta yang senyum, dengan kita tembok. Dengan orang hak puji tu pun tembok juga. Sebab apa? Sebab tu bukan kereta, tu jenis hati. Begitulah kita. Kalau kita, orang puji kita lekat pada kita sehingga kita rasa kita, oh kitalah segala-galanya. Itu bukan orang, tu jenis hati. Sepatutnya kita kena lari daripada. Kena, sebab ni hakikatnya, alhamdulillah, segala puji-pujian itu bagi Allah, bukan bagi kita. Kita tak berhak memiliki puji. Kita puji tu lalu sekejap dia ikut kita. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Haddad dia kata bila orang puji kita ada dua keadaan je. Dua keadaan. Sama ada apa yang dia puji kepada kita tu menepati dengan apa yang dia puji. Dia kata kita ni ahli ilmu, memang kita ahli ilmu sungguh. Dia kata kita orang baik, memang kita orang baik. Dia kata kita orang yang pemurah, memang kita orang pemurah. Imam Al-Haddad kata kalau begitu, orang puji kita menepati dengan keadaan kita yang sebenar, kita kena sebut dengan lidah kita ataupun kita ingat-ingatkan dengan hati kita, kita sebut alhamdulillah allazi azhara aljamila wa satara alqabiha. Maknanya segala puji-pujian itu milik Allah. Jangan berasak kita. Azhara aljamila, yang menzahirkan keelokan pada diri aku. Sedangkan keaipan, kecacatan pada diri aku lebih banyak daripada keelokan itu. Tapi dengan rahmat dan belah ihsan daripada Allah, kasih sayang dia zahirkan sudut kebaikan kita. Sehingga orang nampak, maka orang puji kita. Sedangkan keaipan kita lebih banyak daripada itu, tetapi disembunyikan, orang tak nampak, maka orang tak keji kita. Seandainya kalau dibuka sungguh-sungguh keaipan kita dibandingkan dengan kebaikan kita, makna kemungkinan besar. Kemungkinan besar apa? Keaipan kita lebih banyak daripada keindahan yang ada pada kita. Alhamdulillah allazi satara al-qabih wa azhara al-jamil. Seandainya puji-pujian itu tidak menepati dengan kita. Ini biasa berlaku ni. Oh, aling dia tu padahal jahil duke. Nah, ini hebatnya ilmu. Siapa orang jahil pun bila orang kata dia orang aling, suka dia. Hinanya jahil. Kalau orang kata dia jahil, orang jahil pun marah. Jadi kita kena muliakan diri kita dengan mencari ilmu. Kalau tidak menepati dengan realiti, kita kata Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulun warzuqni khairan mimma yazunnun. Warzuqni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, janganlah engkau kenakan apa-apa hukuman kepada aku daripada apa yang mereka kata. Sebab aku dah kata, aku dah dakwa apa-apa pun dia pandai-pandai kata. Dan kurniakanlah kepada aku, ya Allah, lebih baik, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia sah, apa yang dia sah. Maknanya kalau boleh, makna tu biar kita timbul dalam hati kita bila orang puji kita dan sesuatu yang kita tak layak. Kalau kita tak nak kata dimulukkan, kalau kita kata dimulukkan, orang tu berasa hati pula takut depan-depan orang. Jadi kita jaga juga dia. Dalam waktu yang sama, kita kena jaga diri kita supaya kita tidak terpesona dengan pujian itu. Sebab pujian itu sebenarnya tidak kena, tidak menepati akan diri kita. Ingat, sebut dalam hati, ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan apa yang mereka kata, sebab bukan aku yang kata. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada aku lebih daripada apa yang mereka sangka. Ini cara kita nak jaga hati kita bila berhadapan dengan pujian. Kerana hakikatnya segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengurus, yang memiliki, yang mentadbir akan sekalian alam, bukan kita. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan keizinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Dan selawat dan salam kepada penghulu kita. Selawat dan salam ke atas penghulu kepada sekalian rasul, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi kata aku ni penghulu kepada orang-orang terdahulu dan orang yang terkemudian. Ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu kepada anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menggunakan gelaran Sayyiduna kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab Nabi bagilah kan bahawa dia tu penghulu kepada sekalian anak Adam. Dan kita ni anak Adam, anak cucu Adam lagi.
Jadi Nabi itu penghulu kita. Itu yang kita kata Allahumma salli ala sayyidina, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salah daripada Allah Subhanahu wa taala maknanya rahmat. Itu yang kita minta supaya diturun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang disertai dengan ta'zim, bukan rahmat semata-mata rahmat. Rahmat ni mana anugerah. Rahmat ia berupa anugerah, pemberian, anugerah. Anugerah nikmat kepada kita itu namanya rahmat. Tapi bukan rahmat yang biasa-biasa. Rahmat yang disertai dengan ta'zim, itu yang dimaksudkan dengan as-salah daripada Allah. Itu yang kita minta supaya Allah kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi anugerah yang luar biasa, yang sesuai dengan ketinggian kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat kepada Nabi, tujuan sebenarnya untuk kita bina hubungan dengan baginda Nabi. Apalah sangat selawat kita kepada dia, sekalipun selawat kita tetap ada manfaatnya kepada baginda Nabi. Tapi apalah sangat jika nak dibandingkan dengan selawat Allah, selawat para malaikat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain tak bukan kita hanyalah untuk mewujudkan hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak lebih daripada itu. Salam penghargaan. Salam kita boleh kata penghargaan. Kata-kata penghargaan, kata-kata penghormatan, kata-kata sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Maksud dia, ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi akan anugerah-Mu yang disertai dengan sanjungan-Mu, dan kurniakanlah kepada Nabi salam-Mu. Kata-kata salam-Mu iaitulah kata-kata yang menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia amat-amat mengembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita, untuk kita nak balas jasa Nabi, kita tak gerak. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tolong balas. Antara cara dia supaya Allah memperdengarkan salam dia yang sedih. Orang panggil kalam dia, salam, kata-kata penghargaan dia, kalam dia yang sedia yang mengembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah sayyidil mursalin. Wa ala alihi, dan selawat yang sama juga, salam yang sama juga kita minta supaya Allah turunkan kepada keluarga dia, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam doa ni. Amin ya rabbal alamin. Wa ashabihi, dan juga para sahabat dia. Wa man tabi'ahum, dan mereka yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, ila yaumiddin, sehinggalah ke hari kiamat. Siapa dia yang mengikuti sahabat? Yang mengikuti sahabat dari segi akidahnya, itulah dia ahli sunnah wal jamaah, yang terdiri daripada dua kumpulan besar, al-asyairah wal-maturidiyah. Asyairah wal-maturidiyah, dia bukan reka akidah yang baru. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mas'ud Maturidi, dia tak reka fahaman yang wagu, tapi dia mewarisi fahaman yang dikemukakan oleh para sahabat. Dia telah mewarisi fahaman yang diwarisi daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipegang oleh kebanyakan umat Islam, oleh majoriti umat Islam. Dan sebab apa dinamakan fahaman itu fahaman, ataupun akidah itu akidah Al-Asy'ari, akidah Abu Hasan Al-Asy'ari? Kerana pada waktu itu Abu Hasan Al-Asy'ari antara tokoh yang terkenal dalam bidang tersebut. Abu Hasan Al-Asy'ari tokoh yang berjasa dalam mempertahankan akidah tersebut. Abu Hasan Al-Asy'ari tokoh yang telah menyusung bagaimana menyusung pendekatan. Pendekatan ni bagaimana akidah itu disampaikan dan bagaimana akidah itu dipertahankan. Akidahnya itu bukan Abu Hasan Al-Asy'ari yang reka-reka, tidak. Akidahnya itulah dia akidah farasa sahabat, ataupun kita namakan sebagai aqidatu as-salaf. Jadi sesiapa yang lari daripada akidah salaf itu ahli bid'ah tu. Abu Hasan Asy'ari dia tak lari daripada akidah salaf. Akidah tetap sama seperti mana akidah yang difahami oleh para sahabat, diperturunkan kepada generasi tabi'in, diperturunkan lagi kepada atba'ut tabi'in, sampailah kepada zaman dia, kemudian dia wariskan pula fahaman itu kepada kita semua, yang disambut oleh anak-anak murid dia. Antaranya Abu Hasan al-Bahili, diperturunkan kepada anak murid dia lagi. Antaranya Ibn Furaq ataupun Abi Ishaq al-Isfarayaini, diperturunkan kepada anak murid dia.
Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imamul Haramain Al-Juwayni, dipertugungkan kepada anak murid dia pula Imamul Ghazali, dipertugungkan kepada anak murid pula Allah, sampai kepada zaman kita. Akidah kita akidah yang bersambung, bersambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mas'ud Maturidi, bukan dia yang mereka akidah itu, tidak. Bukan dia menyambung, dia mempertahankan. Kerana itu akidah itu dinisbahkan kepada dia sebab ketukuhan dia, kedudukan dia pada pandangan para ulama masing-masing menisbahkan fahaman mereka kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi fahaman Abu Hasan Asy'ari ini fahaman jumhur ahli sunnah. Kerana itu fahaman yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dijadikan kayu pengukur bahawa apa yang dibawa oleh seseorang itu adalah akidah ahli sunnah ataupun tidak. Kalau orang belajar qiraat, dia boleh faham. Dia boleh faham situasi ini dengan jelas. Seperti mana dia faham qiraat hafaz, qiraat qalun, qiraat waras, qiraat asim. Ini bukan makna qiraat hafaz tu imam hafaz yang mereka bacaan tu, tidak. Tapi sebab apa dinamakan bacaan hafaz? Kerana hafazlah tokoh yang paling menonjol yang membaca dengan qiraat tersebut pada waktu itu. Okay, sekali dinisbahkan qiraat itu kepada dia. Jadi tak timbullah persoalan kita kenapa mengkhususkan akidah tu kepada faham Abu Hasan Asy'ari. Sebelum Abu Hasan Asy'ari ada orang-orang tu sesat, ni orang tak faham cakap gitu. Dia tak faham dengan kata-kata orang, tak faham dengan istilah yang dikemukakan oleh para ulama. Kemudian dengan ketidakfahaman dia tu, dia kritik orang dan dia menganggap orang salah, dia berasa dia betul. A'adzanallahu min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada kefahaman yang sebegitu. Begitulah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mas'ud. Kan itu fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mas'ud Maturidi dari segi usulnya sama. Kan itu fahaman yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Fahaman yang dibawa oleh Ahlul Hadis, oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh ni, dari segi usulnya sama. Kan itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Ibanah An Usulid Diyanah, dia sebut bahawa akidah yang dia pegang ialah akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan akidah yang dia bawa tu akidah yang dibawa oleh Salafiyah Wahabiyah. Itu dua benda yang berbeza tu. Tapi kerana kejahilan, tengok. Abu Hasan Asy'ari pun rujuk kepada mazhab salaf, mazhab salafi. Tak perlu rujuk lah Abu Hasan Asy'ari tu mazhab dia. Akidah dia memang akidah salaf. Cuma pendekatan baru untuk menyampaikan dan untuk mempertahankan akidah dah tadi, tak lebih daripada itu. Jadi akidahnya akidah lama, tidak berlaku bid'ah di situ. Pendekatan, pendekatan tu ada bid'ah lah. Orang panggil bid'ah lughawi. Pendekatan itu memang pendekatan baru. Pendekatan memang pendekatan baru di mana dia menggunakan method orang kata yang digunakan oleh ahlul kalam, tetapi dia dah ejah dah supaya menepati dengan fahaman yang diwarisi daripada salaf. Kerana itu semenjak kedatangan Abu Hasan Asy'ari, Umar Sumatridi, definisi ilmu kalam tu dah mula terpecah dah kepada ilmu kalam as-sunni dan juga ilmu kalam al-bid'i. Ilmu kalam as-sunni iaitulah ilmu kalam yang digunakan untuk mempertahankan akidah-akidah yang bid'ah yang berbeza dengan akidah para sahabat. Ilmu kalam yang digunakan oleh Mu'tazilah, Qadariyah dan yang seumpama dia. Satu lagi ilmu kalam as-sunni yang telah diejah, dia repair dah supaya tidak lari daripada akidah-akidah, tidak bertembung dengan akidah-akidah yang diwarisi daripada as-salaf, daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kerana jasa Imam Abu Hasan Asy'ari, maka akidah ini disandarkan kepada dia dan akidah dia itu dijadikan pengukur sama ada betul ataupun salahnya akidah yang dibawa oleh seseorang. Ulama Melayu kita daripada mula datang Islam ke sini lah, kalau mula datang Islam tu kita tak tahulah, daripada ada dokumen, ada kitab, bermula dengan kitab terjemahan Aqidah An-Nasafiyah oleh Imam An-Nasafi, yang umur kitab tu ditulis pada kurung ke-16 Masihi, lama dah. Sehinggalah kitab-kitab yang dikarang selepas daripada tu semuanya di atas Aqidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidi. Dengan makna kalau orang bawa fahaman Wahabi di sini, itu adalah fahaman baru dalam konteks pemikiran kita orang.
Bacalah kitab-kitab turah kat mana 100% ulama-ulama Melayu kita di atas akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui bahawa inilah akidah yang kita warisi daripada golongan as-salafuna as-salih, daripada tabi'in, atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in yang ambil daripada tabi'in, yang ambil daripada sahabat Nabi SAW, yang ambil akidah itu secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tengok dalam konteks ulama Terengganu sebagai contoh ni. Dalam kitab Jawahir As-Saniyah, Syaikhul Ulama Negeri Terengganu Tok Ku Tuan Sob, yang menjadi Syaikhul Ulama Negeri Terengganu pada zaman pemerintahan Saidina Umar, meninggal pada tahun 1878. Dia kata mana? Dia kata iman kita pada usuluddin itu dua-dua tak ada lain dengan tentu. Yang pertamanya dinamakan Asy'ari, yang kedua tu digelar Maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul, yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Itulah juga perkara yang sama disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, disebut oleh Tuan Minah dalam Aqidatun Najim, Syekh Daud Al-Fatani dalam Durusami, dalam Wardul Zawahir dan sebagainya, disebut oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dalam Faridatul Fara'i, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Syekh Imam Syihabuddin Al-Fahani, Tok Syihabuddin, salah seorang daripada ulama di negeri Pahang, diketengahkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itu akidah kita. Jadi sebab apa kita nak cari akidah lain? Jadi pelik juga. Sedangkan kita dah disediakan oleh ulama-ulama kita pada jalan yang amat lurus, jalan yang dibawa oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah. Itulah dia akidah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, akidah yang dibawa oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni, akidah yang dibawa oleh Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari, akidah yang dibawa oleh Izzuddin Ibni Abdissalam Sultanul Ulama, dibawa oleh tokoh-tokoh yang besar ni. Tiba-tiba kerana seorang dua ustaz, kita mula beralih kepada akidah lain. Menunjukkan memang jari betul-betul. Ulama dah berusaha untuk meletakkan dia di atas landasan yang betul, tiba-tiba dia sendiri yang mengeluarkan diri dia kepada tempat yang tidak sejahtera. Maknanya kalau kita keluar daripada orang kata jalanan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maksud dia akidah kita tak sama dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kita tak ikut orang kata pendekatan Asy'ariyah Maturidiyah, tak ada masalah tu. Sebab masing-masing ada pendekatan dia. Asy'ariyah Maturidiyah melalui pendekatan ilmul kalam as-sunni gitu. Di sana ada lagi ahli sunnah yang akidah dia sama je dengan Asy'ariyah Maturidi, tapi pendekatan dia berbeza, yang dinamakan dengan ahlul hadith al-athariyah. Ahlul hadith al-athariyah, ataupun kita kata al-athariyah, ataupun kita namakan dia sebagai ahlul hadith as-sunni. Ini akidah dia sama je dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidi, ataupun ahlul wujdan wal-kashaf, ahlul tasawuf. Akidah dia sama je, cuma berbeza dari sudut pendekatan. Beza dari sudut pendekatan tak ada masalah, sebab pendekatan ni dia sebagai khadam kepada akidah itu. Pak yang tak boleh ni akidah tu jangan berbeza. Tapi dengan Wahabi akidah tu beza. Bukan saja pendekatan beza, akidah tu pun beza. Bukan semualah, dalam beberapa isu, khususnya masalah contoh Allah bertempat ataupun tidak bertempat, itu beza. Pertamanya ahlul hadis as-sunni, ataupun dinamakan dengan al-athariyah, orang panggil ahlul hadis. Sini hak Wahabi tepek diri dia ni. Dia tepek dia sebagai ahlul hadis. Sedangkan hak dia bawa tu, kalau ikut ahlul hadis ni, bukan ahlul hadis pun. Masuk dalam kategori ahlul hadis al-hasyawiyah. Ahlul hadis yang hasyawi, yang kosong, yang akidah dia akidah yang tidak menepati dengan jalanan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga ahli kalam as-sunni ni Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Begitu juga ahlu al-wujdan wal kasyaf, ini ahli tasawuf. Ada tiga pendekatan. Pendekatan ahlul hadis as-sunni, nak ikut pendekatan ini pastikan bahasa Arab kita memang power. Dengan makna kita dapat faham al-Quran dan hadis seperti mana para sahabat Nabi dapat faham al-Quran dan hadis. Nak boleh gitu tak dapat tidak, kena faham bahasa Arab itu berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang muktabar yang disusun oleh para ulama. Kena mahir dengan ilmu nahu, kena mahir dengan ilmu sorah,
kena mahir dengan ilmu badan, kena mahir dengan ilmu ma'ani, kena mahir dengan ilmu bayang, kena mahir. Ha, itu baru boleh pergi qul huwallahu ahad. Barulah bila sebut qul huwallahu ahad, membuatkan dia sampai ke tahap makrifat, bukan taklid orang yang memberi syarahan kepada dia, kepada dia. Okey. Yang dalil yang digunakan dalam kalangan ahlul hadis ini kebanyakannya, ataupun pendalilan di kalangan ahlul hadis ini, didominasi oleh dalil-dalil naqli. Dalil naqli dengan makna al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Hak yang keduanya ahlul kalam as-sunni, yakni Asy'ariyah wal Maturidiyah ni. Hak ni gabungan antara dalil akli dengan dalil naqli. Ada pembaharuan, ada peningkatan daripada pendekatan tradisi yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Hak ni mudah. Hak ni mudah je. Nak sampai kepada adanya, Allah fikir sekejap je. Allah wajib ada. Nak nampak wajib ada, gunakan je. Alam semesta ni makhluk Allah. Bagaimana ada makhluk tanpa ada khalik ni? Bagaimana boleh ada lukisan tanpa ada pelukis? Bagaimana ada ciptaan tanpa ada pencipta? Semestinya pencipta itu lebih jelas kewujudan dia daripada apa yang dicipta. Rak nampak selalu dok. Ha, ini mudah. Doktor bahasa Arab pun tak apa. Orang asli pun boleh belajar, tak ada masalah tu. Tapi hak tariqah ahlul hadis tu orang kena mahir bahasa Arab. Ha, kalau mahir bahasa Arab tak apalah. Nak ikut tariqah ahlul hadis tak ada masalah. Kerana itu ulama kita di alam Melayu ni, dia pilih pendekatan ni. Pendekatan ahlul kalam as-sunni ni. Sebab pendekatan ini mudah untuk kita sampai ke tahap makrifat. Satu lagi, ahlul kasyf wal wujudan. Ini yang payah sekali ni. Ahlul wujudan wal kasyf ahlul tasawuf. Maknanya nak makrifat Allah dengan cara mujahadatun nafsi. Dengan cara mujahadatun nafsi. Dengan cara riyadhah. Dengan cara memperbanyakkan zikir. Dengan cara suhbatul awliyah. Hak ni paling teruk sekali. Paling payah sekali untuk nak dapat. Tapi kalau kita boleh ikut cara tu, pergi. Hak yang pentingnya kita sampai ke tahap makrifat. Tiga ni. Method yang berbeza. Hak ni method tazkiyatun nafsi. Hak ni method penggunaan dalil-dalil akal. Hak ni method penggunaan dalil-dalil naqal. Method dia berbeza tetapi akidah dia sama. Semua kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Ha, itu ahli sunnah wal jamaah. Wahabi lain. Wahabi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Dia kata dia guna pendekatan ahlul hadis. Sebenarnya dia bukan ahlul hadis pun. Kalau nak kata dia ahlul hadis, dia hanyalah ahlul hadis al-Hasyawiyah, bukan ahlul hadis as-sunni. Seperti mana Mu'tazilah, dia ahlul kalam al-bid'i, bukan ahlul kalam as-sunni. Jadi itu sejarahnya kita kena faham. Kerana itulah Imam As-Subki, Imam As-Subki dia buat konklusi pada zaman dia. Dia kata ulama-ulama mazhab dalam zaman dia tu imma mengikuti aliran Al-Asy'ariyah, imma mengikuti aliran Al-Maturidiyah. Imma dia tidak mengikuti Asy'ariyah dan Maturidi, tapi akidah dia menepati dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma sebahagian kecil daripada ulama itu, kalau tiga mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, ada sebahagian kecil daripada mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Al-Hashwiyah. Ini pemikiran Salafiyah Wahabiyah Leni lah. Dan sebahagian kecilnya terpengaruh dengan pemikiran Al-Mu'tazilah. Manakala dalam mazhab Hanbali, mazhab Hanbali dia kata ulama-ulama dia terbahagi dua. Sama banyak dia. Samanya yang pendekatan dia pendekatan ahli hadis, tapi akidah dia akidah yang sama dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia beza dengan Asy'ariyah Maturidiyah hanyalah dari segi pendekatan, bukan akidah. Hak yang kedua ni, pendekatan dia pendekatan ahlul hadis, tapi akidah dia akidah Al-Hashwiyah. Hak yang kedua ni lah yang mendapat kritikan yang tengik daripada jumhur ahli sunnah wal jamaah. Sehinggalah kumpulan ini tak berapa timbul pada zaman Imam Ibnu Jauzi Al-Abil Faraj Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi buat satu kitab benar untuk nak mengkritik golongan ini. Ibnu Jauzi itu salah seorang tokoh dalam mazhab Hanbali. Kritik golongan. Dia kata kerana puak-puak mung lah, maka orang tuduh mazhab Hanbali ini sebagai mazhab mujassimah. Seandainya dia kata air laut yang ada tamu ke bumi ini digunakan untuk nak basuh kekotoran yang membawa masuk dalam mazhab Hanbali ini, masih lagi tidak bersih. Sebab teruk sangat yang berlaku. Sehingga orang bila sebut mazhab Hanbali dulu,
orang nampak, oh ini puak-puak mujassim. Sedangkan bukan semua begitu. Sebahagian sahaja. Dan itulah yang dikurung ke 8, dibangkitkan semula oleh Imam Ibn Taymiyah. Sampai ke peringkat Imam Ibn Taymiyah pun kena penjara. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di akhir umur Ibn Taymiyah, dia taubat daripada pandangan-pandangan Hashwiyah dia tu. Sehingga pandangan tu tak timbul pun pada waktu tu. Kemudian ditimbulkan semula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurung ke 12 Hijrah. Dan daripada situ, maka berterusan fahaman Al-Hashwiyah ini sampai masuk ke negara kita sekarang ini. Saya pernah buat kajian tentang aliran pemikiran Syairah, kemudian Salafiyah. Syairah Salafiyah di kalangan ustaz-ustaz yang mengajar di daerah negeri kan. Result keluarnya 20% sahaja yang menisbahkan fahaman dia kepada Salafiyah, pemikiran Ibn Taymiyah. Dalam 20% tu, fak lain 80% semua kata dia ni ahli mazhab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam 20% tu 5% je fak memang pure Salafiyah Wahabiyah tu. 15% tu mulut je dia kata dia tu Salafi, tapi sebenarnya akidah yang dibawa masih lagi akidah Asy'ariyah. Bila ditanya Tuhan bertepat ataupun tak, dia kata mustahil Tuhan tu bertepat. Maksudnya dia kesan dibuat 20 tu masih lagi mempengaruhi pemikiran dia. Dan hak 5% tu, 2% hak tu bukan Salafiyah Wahabiyah lagi dah. Hak tu memang musyabihah mujassimah tu. Mana kalau betul lah dia etikot gitu, akidah dia memang bawa kepada kufur. A'adhanallahu min zalik. Bila disebut Allah turun ke langit dunia, ha, maknanya langit berada di atas, arah ada di atas, Tuhan berada di bawah. Astaghfirullahaladzim. Tuhan turun langit dunia dengan makna Tuhan bergerak daripada atas ke bawah. Astagfirullah. Orang Wahabi pun tak kata gitu. Ini lagi Wahabi daripada Wahabi. Ini memang dahsyat. Sebab apa? Sebab dah belajar sebab 20 tu. Sebab dah belajar sebab 20 dan dia berasa apa? Anda'adhanallahu min zalik. Itu sempitah lalu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Buat Asy'ari, Muhammad Maturidi, dia tak reka akidah baru. Dia melangsungkan akidah salaf dengan pendekatan baru. Kena beza antara pendekatan baru dengan akidah baru. Akidah baru itulah bid'ah. Pendekatan baru itu kalau bid'ah pun bid'ah yang hasanah. Sebab dia menjadi khadam untuk mengekalkan ketulenan akidah yang kita warisi daripada generasi salaf. Wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Ai wa ba'du. Dan selepas daripada itu, selepas daripada apa? Selepas daripada bismillah, selepas daripada alhamdulillah, selepas daripada wassalatu wassalam ala rasulillah, fahadha kitabun, maka ini kitab. Ini pindah daripada mukaddimah kepada nak masuklah kitab dah. Guna perkataan waba'du. Waba'du ni salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Nabi SAW kalau dia nak utus surat kepada pembesar-pembesar pada zaman dia tu, dia akan suruh penulis dia tulis waba'du. Selepas daripada bismillah dan juga alhamdulillah, disebut tulis waba'du. Makna penulisan waba'du ataupun sebutan waba'du dalam khutbah itu adalah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata bahawa waba'du ini telah digunakan semenjak daripada zaman jahiliyah, bukan sebelum daripada itu. Setengah ulama kata dia telah digunakan semenjak daripada zaman Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud lah orang yang pertama yang menggunakan orang kata uslub waba'du ini. Setengah ulama kata orang yang pertama guna ni adalah Tok Nyang Nabi, Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ni Tok Nyang Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay itu yang pertama menggunakan uslub waba'du dalam penulisan dan juga dalam khutbah ni. Ada ulama kata orang yang pertamanya Umrul Qais, salah seorang daripada bukan Umrul Qais, Qais bin Sa'adah, salah seorang daripada penyair pujangga di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Jadi banyaklah pandangan-pandangan di situ yang mengatakan siapa orang yang pertama yang menggunakan uslub waba'du ini. Tapi yang nyatanya dia adalah sunnah baginda Nabi. Jadi kita kena ikut sunnah Nabi lah, supaya kita dapat bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Fahadha kitabun, dia kata ini kitab, kitab ini abantu fihi matnas sanusiyah, aku jelaskan di dalamnya matan Imam Sanusi. Matnas sanusiyah, matan yang dinisbahkan kepada Imam Sanusi. Nama matan tu Ummul Barahin, dan dia juga dipanggil sebagai Aqidah As-Sughra, Aqidah As-Sughra bagi Imam Sanusi. Dia kata ini kitab, dalam kitab ni aku jelaskan kandungan ataupun maksud yang tersirat dan tersurat daripada matan Ummu Barahin yang disusung oleh Imam As-Sanusi. Imam Sanusi Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi alaihi rahmatullah, yang meninggal pada tahun 895 Hijrah. 895 tu zaman Melaka lah, zaman Melaka. Rajian, hal keadaan aku mengharapkan. Aku tulis kitab ni, di situ aku jelaskan tentang matan Sanusi. Kenapa? Hal keadaan aku mengharapkan qabulahu indallah, mengharapkan penerimaannya di sisi Allah. Allah terima. Aku buat kerja ni, aku mengharapkan supaya Allah terima. Allah terima dengan makna Allah redha kepada aku. Allah terima dengan makna Allah bagi ganjaran kepada aku. Allah terima dengan makna Allah pandang, Allah bagi nilai kepada apa yang aku buat ni, sehingga aku menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat seorang yang hamba Allah. Seorang yang tahakkuk ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa sahaja dia buat, yang dia nak adalah pandangan daripada Allah. Bukan dia nak pandangan daripada makhluk Allah, sebab dia yakin bahawa makhluk Allah itu tidak mampu memberi manfaat dan mudarat kepada dia sama sekali. Orang gini tak ada riak bila dia beramal. Bila dia beramal tak ada riak. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Kita, saya lah, bila beramal sikit ada riak nak nunjuk orang tu nunjuk. Sebab kita tak kenal Allah. Kita tak kenal tuan kita. Kita kadang-kadang dalam hati kita, makhluk Allah tu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke peringkat kita membelakangi Allah. A'adhanallahu min zalik. Wa inda ikhwani, hal keadaan aku mengharapkan supaya ianya diterima di sisi saudara-saudaraku di kalangan ahli ilmu. Dengan makna ahli ilmu terima, dengan makna ahli ilmu guna kitab aku ni, ambil manfaat daripada kitab aku ni, mengajar kepada orang lain, suruh orang lain baca. Nah, itu makna diterima, bukan sesuatu yang marfu', sesuatu yang ditolak oleh ahli ilmu. Dengan makna apa yang ada dalam ni menjadi sesuatu yang boleh diiktimadkan. Mudah-mudahannya begitu. Asa an ablugha bidzalika al-amalu, mudah-mudahan aku sampai dengan itu akan cita-cita aku. Bidzalika ay bidzalikal kitab, aku sampai dengan kitab ini ataupun dengan harapanku ini, aku sampai kitab aku ini, apa yang aku usahakan ini, aku sampai ke mana? Al-amala, kepada cita-cita, iaitulah cita-cita aku. Mudah-mudahan cita-cita aku tercapai. Apa yang dia cita-citakan? Tak lain tak bukan, dia bercita-cita untuk mendapat redha Allah. Bercita-cita untuk mendapat pandangan daripada Allah. Bercita-cita untuk menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami' yang maha mendengar akan bisikan kehendak yang terlintas dalam hati hamba dia, yang dilafazkan oleh lidah hamba dia, yang apa yang dicita-cita oleh hamba dia. Dia maha mendengar, mujib dan maha menyahut akan permohonan hamba dia. Yang penting kita minta Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ma'as-sidiq, berserta dengan sifat benar. Sifat benar tu seumpama apa? Pedang. Letak pada mana-mana, dia akan mengerat benda yang dia letak. Makna begitulah sifat sidik. Kalau kita nak benda-benda, dengan adanya sifat as-sidiq, kita pasti akan akan berjaya. Al-mukhlis, yang ikhlas. Yang ikhlas dengan makna yang buat sesuatu hanya mengharapkan pandangan Allah. Lawan kepada al-murai. Al-murai maknanya orang yang buat sesuatu nak dapat perhatian daripada manusia. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah,
bukan kata masa dia buat amal ibadat dia tak nak tarik perhatian manusia, dia hanya menarik perhatian Allah. Bukan masa dia tak buat ibadat pun, dalam dia melaksanakan urusan dunia dia pun masih lagi dia mengharapkan pandangan daripada Allah. Manakala orang yang hina di sisi Allah, bukan sahaja masa dia berurusan dunia tu dia mengharapkan pandangan orang, nak seorang puji, masa dia beribadat kepada Allah pun masih lagi mengharapkan kepada pandangan manusia. Dan Allah tak lain tak bukan natijah daripada tidak kenal Allah, tidak ada makrifat dalam hati dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hiasi hati kita dengan makrifat. Allah Subhanahu Wa Taala hiasi hati kita dengan makrifat. Allah Subhanahu Wa Taala perelokkan hati kita dengan mahabbah. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ke dalam hati kita musyahadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukhlis Muhammad Al-Hashimi. Jadi buat apa dah eh? Okey, dekat sejam lebih dah. Okey, jadi rasanya setakat tu dulu perjumpaan kita. Ada soalan apa-apa ke tidak? Saya nak tengok dulu ada soalan apa-apa ke tidak. Saya rasa ni tak ada soalan ni. Ustaz mahu istiqamah, amin, alhamdulillah. Ustaz masih minta yang terhubung mana sejak umur jadi mahal ibu. Barakallahu fikum. Nazri Al-Kelwangi, Cik Nazri eh. Okey, Abdul Rahman, Ustaz Mah ada. Ahlan wa sahlan, marhabikum. Ni ustaz-ustaz belaka ni, Ustaz Abdul Rahman. Ini anak murid ke anak kepada Tok Guru Ana ni. Tok Guru yang Ana sanjung, Dr. Soleh. Seorang yang soleh yang menepati nama dia dengan perwatakan dia. Seorang yang tawabak. Maknanya kalau kita kenal dia tu, tak tunjuk langsung tentang kelebihan dia. Sedangkan dia seorang yang amat hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan roh dia bersama dengan orang yang soleh. Ini Ustaz Nazri Al-Kelwani. Keluang ni. Dibesuk. Luqmanul Hakim Ari Soleh Sahari. Allah. Ustaz Sahari ada cukup. Allah barakallahu fikum. Ini sahabat lama ni. Masya Allah. Jadi comel majlis kita hari ni, jadi berseri-seri ni dengan kehadiran para asatizah ni. Alhamdulillah. Okeylah. Oh, Ustaz Anas pun ada juga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada majlis kita ni dengan keberadaan para asatizah ini. Dengan keberadaan para asatizah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada kita, Allah buka hati kita sungguh-sungguh dan Allah campur makrifat kepada dia. Allah campur rasa takut kepada dia. Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang taat kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya setakat tu perjumpaan kita pada hari ni kita tutup dengan dengan berselawat 3 kali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, mudah-mudahan dia menjadi asbab dia bagi kekuatan kepada kita untuk berselawat sekurang-kurangnya 300 kali sehari. Sebab orang yang berselawat 300 kali sehari kepada baginda Nabi, dia termasuk di kalangan orang yang memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi. Kemudian kita akan ikuti dengan bacaan khitam al-majlis. Inna Allah, kita baca sama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل قطر أنسى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله يدفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن وعلى نية إهداء إلى أرواح والدنا والديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين jadi insyaallah kita jumpa lagi di minggu akan datang. Sini ada Ustaz Muhammad Rashidan Taqwa At-Takiri penutup ilmu Amira Humaira Faiz Razi Farihah Syed Habib Syed Habib Abdul Matin Ustazah Najihah Ahlan wa sahlan marhabikum Ustaz Yusman Nizam Ustaz Khairul Azam Ustaz Syahir dan semua yang hadir lah. Semua yang menyertai apa benda bacaan kita pada hari ini jadi kita jumpa lagi insyaAllah di minggu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.